dulur reki tua he ceksa Sunda teh GJ gak jelas arek ayah beja budaya urang reki cokot batu karara ribu. Keraguan masyarakat khususnya kalangan muda atau milenial terhadap eksistensi budaya daerah dalam hal ini budaya Sunda di tengah gelombang pengaruh budaya modern menjadi salah satu alasan Ega Cahyar Mulyana atau dikenal Ega Robot merilis single album Cek Saha di studionya daerah Cibejon, Desa Giri Mekar, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung pada Sabtu 11 Januari 2020. Kata kamu. Menurut Ega, dalam single album Cek Saha, Ega Robot Ethnic Percussion ini berisi 6 lagu. Musiknya merupakan kolaborasi berbagai musik, mulai dari musik modern barat bergenre reggae yang dipadu dengan bahasa Sunda dan alat musik tradisional Sunda. Cek Saha, Sunda tetinggalin, cek anjen memindeng mau pohokin. Di dalam lagu Cek Saha di single albumnya, Ega Robot berkolaborasi dengan Ustadz Evi Effendi. Beliau tampil di awal lagu Cek Saha ini. Ega mengharapkan dalam single Cek Saha dengan melibatkan 10 personil bisa menggugah dan menembus kalangan muda sehingga mereka bisa mengenal tradisi serta tidak lagi memandang sebelah mata dengan budaya tradisional dalam hal ini Sunda. Sampurasun, kami dari Ega Robot Ethnic Percussion. Pada hari ini tanggal 11 Januari pukul 14.00 kita meluncurkan album single album kita berjudul Cek Saha dengan lagu bertajuk Bahasa Sunda Indonesia. Jadi lagu ini bisa dinikmati oleh kalangan masyarakat, sebuah kalangan masyarakat utamanya kalangan muda ya tentunya dan generasi penerusnya. Dan pada saat ini insya Allah lagu sudah bisa di download di aplikasi iTunes, di digital platform nyatanya ada iTunes, ada Spotify, ada Deezer ya. Jadi tentunya silakan nikmati dan insya Allah di bulan Februari kita akan meluncurkan video klipnya. Ya, rencana insya Allah 6 lagu akan kita rilis di satu album Cek Saha ini. Dan lagu ini ada yang bertajuk Bahasa Indonesia juga dan tentang istilahnya pasti dalamnya tentang budaya-budaya kita. Ega Robot menyampaikan bahwa single Cek Saha ini memberikan kekuatan kepada masyarakat Sunda untuk lebih percaya diri bahwa budaya Sunda memiliki nilai-nilai tersendiri yang berbeda dari budaya daerah lainnya. Masyarakat Sunda merupakan masyarakat yang lembut, religius, dan spiritual, serta dikenal sebagai orang-orang yang ramah, periang, lemah lembut, murah senyum. Menurutnya, melalui album Cek Saha yang menargetkan semua segmen ini juga berusaha mendobrak kalangan anak muda atau milenial Sunda yang dinilai semakin kurang kesadaran dan perhatian akan budayanya sendiri dengan liriknya yang syarat akan satire. Oleh karena itu, mereka dapat kembali membangkitkan budaya Jawa Barat di tengah masyarakatnya sendiri. Karena lagu Cek Saha menggerakkan energi personal Sunda agar lebih percaya diri, yakin jika budaya Sunda bisa menjadi bagian asyik perjalanan hidup hingga masa mendatang. Lagu Cek Saha adalah ungkapan ajakan pada orang Sunda untuk lebih optimis, lebih yakin dengan apa yang kita punya. Kita punya budaya, kita punya kearifan, kita punya apa-apa di potensi alam. Tentunya harus menjadi optimisme dan percaya diri bahwa Sunda mampu menembus pasar internasional dan menyampaikan informasi-informasi baik tentang seni dan budayanya di dunia ini. Segmentasinya saya ingin semua segmen. Jadi termasuk juga semua kalangan, termasuk generasi milenial tentunya ya, usia anak-anak muda sekarang juga generasi-generasi penerus yang masih tidak juga mereka anak-anak kecil juga bisa menikmati sebenarnya walaupun ya lagu ini lebih-lebih biar membangun jati dirinya dari semenjak dini gitu. Dan tentunya tidak kalah lupa adalah segmentasi untuk kalangan para senior kita, para sesepuh kita, mudah-mudahan ini juga menjadi kekuatan baru, energi baru bahwa kita orang Sunda harus benar menyadarkan diri kembali bahwa kita mampu untuk tampil di depan orang, tampil di seluruh kalangan. Kang Ega menjelaskan bahwa pihaknya optimis bahwa karyanya dapat bersaing dan diterima oleh masyarakat khususnya Jawa Barat, terlebih dengan musiknya yang mudah masuk di kalangan siapa saja serta liriknya yang segar
ringan dan berbeda dengan lagu-lagu Sunda lainnya. Diakuinya dalam pembuatan single album ini merupakan karya sendiri tanpa ada produser di belakangnya. Akan tetapi hal tersebut menjadi tantangan bagi grup musiknya untuk berkarya lebih baik dan maksimal. Saat ini single albumnya Ceksa ini sedang proses untuk platformnya. Kedepan bagi yang ingin menikmatinya bisa mengunduh di iTunes, Spotify, dan di YouTube Ega Robot Official. Harapan yang terakhir tentunya karya ini selain kita bisa menikmati hasilnya, tentunya juga harapan ini betul-betul lagu ini bisa bermanfaat untuk orang Sunda, untuk tanah Sunda, dan untuk budaya kita, budaya Indonesia yang kita cintai.